Selamat pagi, sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayat 27-30. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Salah satu kekeliruan yang dapat terjadi pada diri seorang beriman adalah menganggap bahwa iman adalah barang otomatis. Maksudnya, iman dapat bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa ada upaya nyata dari si individu yang bersangkutan. Mungkin saja, ia menganggap bahwa iman akan menjadi otomatis mengingat hal itu merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga sudah selayaknya iman juga akan terus bertumbuh pada diri seorang umat Tuhan. Namun, apakah benar bahwa pertumbuhan iman dapat terjadi sesederhana itu? Melalui tulisan ini, Paulus justru menegaskan kepada jemaat di Filipi agar mengusahakan iman melalui kesediaan mereka untuk terus berjuang di tengah kehidupan. Ia pun menyadari bahwa tidak jarang jemaat harus mengalami ketidaknyamanan akibat iman yang sedang mereka pertahankan. Namun inilah bagian dari perjuangan iman yang layak untuk dilakukan. Justru melalui kesediaan dan sikap nyata untuk bertahan di tengah himpitan hidup, dengan selalu mengusahakan pertumbuhan iman kepada Kristuslah, seseorang umat Tuhan sedang menegaskan komitmennya kepada Tuhan. Nasihat dari Paulus ini telah memberikan penegasan kepada kita bahwa iman sangat perlu diperjuangkan. Kita tidak dapat menganggap bahwa iman kepada Kristus yang kita miliki merupakan sebuah satu arah yang terjadi hanya satu kali. Maksudnya, seolah-olah kita hanya menjadi pihak yang pasif pada saat mendapatkan iman tersebut dan berhak membiarkan iman itu bertumbuh dengan sendirinya. Padahal, berdasarkan bacaan hari ini, kita justru mendapati bahwa iman sangat perlu diperjuangkan oleh setiap individu yang memilikinya. Kita perlu terus mengupayakan agar iman dapat terus bertumbuh di tengah beragam himpitan dan tantangan selama kita hidup di dunia. Pertanyaannya, apakah kita bersedia melakukannya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Sang Pemilik Kehidupan, Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami. Tapi Tuhan, ampuni kami karena kami seringkali mengabaikan setiap kebaikan-Mu. Kami seringkali bersikap pasif atas setiap apa yang telah kami terima dan kami enggan untuk terus menghidupinya, untuk terus merawatnya. Tuhan, kami ucap syukur Engkau terus mengingatkan kami akan pentingnya mengupayakan dan memelihara kehidupan beriman kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat terus bertumbuh di tengah beragam himpitan dan tantangan selama kami menjalani hari-hari kami di kehidupan dunia ini. Dan biarlah Tuhan, setiap apa yang kami lakukan dan apa yang kami yakini, Tuhan senantiasa sertai dan kami dapat terus berjuang di dalam iman hingga di akhir kehidupan kami, hingga kami kembali bertemu dengan-Mu.
Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.